Kenapa ya kalau bulan puasa lama sekali jam berputar? Jangan-jangan itu jam mati, tidak ada baterainya. Kenapa dari tadi tidak bergerak-bergerak? Saya sudah 5 jam di sini, keluar perasaan. Kenapa tidak bergerak-bergerak? Bukannya nanti malam saya akan pergi sholat tarawih bersama dengan Rampe dan juga Koci. Guys, alhamdulillah ya, kita sudah hampir melewati minggu pertama bulan suci Ramadan. Bakar-bakar ikan. Setelah lebaran paling liburan ke tempat-tempat dekat. Di mana? Antartika. Kepikiran dan saya juga tidak tahu harus bagaimana dengan tugas itu. Bagaimana kalau nanti malam kita sama-sama mengerjakannya di masjid dekat rumahku? Karena masjid dekat rumahku juga dekat dari rumahnya Rampe. Nanti kalian mau aku jemput tidak biar kita berangkat bersama? Jemput pakai mobil? Pakai helikopter. Imut seperti itu. Kau kenapa lagi kah? Ini sudah mau buka ini. Jangan memancing amarah mama. Mak, saya nanti malam ini saya mau pergi tarawih bareng bersama dengan Rampe dan Koci. Terus? Gue harus membangun masjid gitu? Apakah permasalahannya? Kalau mau pergi sholat tarawih bareng, ya sudah pergi saja nak. Allah dan ibu meridhoimu. Mak, saya bagus pakai baju apa ya nanti? Pakai baju adat. Mak, ini untuk tarawih, Mak, bukan untuk ijab kabul. Nah, makanya, masa kamu pakaian saja, pakaian untuk tarawih saja kamu harus bertanya ke mama? Yang biasa, yang favoritnya mama, kesukaannya mama, yang kamu pakai itu. Yang mana kesukaannya mama? Ada itu, kostum sholat yang mama paling suka. Pakai itu, pakai. Betul-betul itu anak bungsu satu. Ingat tadi gerakannya itu ya. Ini mengguncang-mengguncangkan secara dahsyat.
lalu slow-mo mengguncang-guncangkan secara dahsyat, lalu slow-mo. Oh, kayaknya harus saya lakukan ini dengan bestinya nanti saya ini, dengan para besti saat itu, saat arisan. Yang ini, Mak. Kenapa kau pakai mukenanya Mama, Nak? Saya pakai yang favoritnya Mama. Tadi Mama bilang pakai yang favoritnya Mama. Jadi saya pakai mukenanya Mama yang paling cantik, guys. Wah, jahatlah Mama, Beb. Bukan yang favoritnya untuk Mama. Favorit yang kamu pakai. Yang kamu pakai itu yang Mama paling suka kamu pakai. Bukan kostum sholatnya Mama. Bukan mukenanya Mama. La ilaha illallah ini anak. Betul-betul memancing amarah dan smack. Kesalahpahaman ini insya Allah mendatangkan berkah. Sini Mama pergi ambil. Betul-betulin anak ini. Tidak ada yang beres. Ternyata ini yang favoritnya Mama. Hei, ini. Sini Mama pasangkan dulu. Mama lihat bagaimana bentuknya. Sini cepat. Tunggu saya buka dulu ini, Mama. Sorry. Entah mengapa saya mempertanyakan keikhlasannya Mama. Ganteng sekali anaknya Mama. Merry go. Sepertinya saya mau tambah aksesoris, Mak, karena seperti ada yang kurang. Tambahkan aksesoris apa lagi? Begini, Mak. Tidak usah pakai begitu, Nak. Tidak usah. Nanti kalau kamu sujud itu kamu terjungkal ke depan. Perdamaian. Permisi Tuan Koci. Kamu kenapa penampilannya seperti itu? Dalam rangka bulan Ramadan, harus menutup aurat Tuan Koci. Oh iya Tuan Koci. Perjalanan Tuan Koci ke Uzbekistan untuk Taraweh sudah saya pesankan ya. Ya sudah. Kira-kira ada permintaan lain lagi Tuan Koci? Sepertinya tidak ada lagi. Ada apa Tuan Koci? Saya baru ingat, nanti malam saya ingin pergi Taraweh bareng bersama Tabe dan Rante. Oh, teman-teman Tuan Koci yang bau apek dan bau matahari itu. Apakah Tuan Koci tidak ingin memesankan tiket saja untuk mereka ke Uzbekistan? Tidak perlu. Karena kami akan mengerjakan tugas sekolah. Saya akan pergi Taraweh di masjid dekat rumahnya Tade saja. Tolong ya, perjalanan saya dibatalkan. Baik, Tuan Koci. Akan saya batalkan ya. Tapi Tuan Koci tunggu sebentar, saya ingin menunjukkan sesuatu ke Tuan Koci. Ada apa lagi? Desak. Saya permisi Tuan Koci. Sudah bau dadah, dadang. Kamu ke sana sama teman-temanmu nanti. Benar, Nak. Saya mau ketemu sama Tabe dengan teman baru saya itu namanya Koci. Kami ingin mengerjakan hal mulia, yaitu berguci, Nak. Mengerjakan tugas, Nak. Tugas Ramadan ini juga penting. Sudahlah, bantu Nenek dulu ini, siapkan buka puasa. Tunggu sapi itu sampai jadi abon.
segera mendarat. Tuan Koci akan segera mendarat. Jigi 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 jigi. Koci benar-benar datang pakai helikopter. Astagfirullah. Halo Tabe. Masya Allah, Koci. Saya kira tadi apa di atas? Helikopter. Ternyata helikopternya. Iya, maaf ya, aku agak telat. Soalnya tadi helikopterku kehabisan bahan bakar. Lalu, Rampe mana? Rampe? Saya juga tidak lihat itu anak. Gimana ya? Kayaknya baru menuju ke sini deh. Assalamualaikum. Bagaimana kamu akan sholat dengan kondisi seperti itu, Rampe? Rambutmu kan harus tertutup. Setelah mama coba-coba, ternyata aksesoris ini sangat menakjubkan. Jadi mama pakai. Allah, 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 Mama. Berdamai.